kita apa namanya kegiatan zakat infak sedekah di RW itu hidup semuanya bergerak. Nilainya nggak banyak-banyak, 1.000-2.000 per hari gerakannya gitu. Rumahnya pertama kondisinya sangat tidak layak ya. Kenapa dibilang tidak layak? Yang pertama gentengnya bocor-bocoran, dindingnya separuh gedek, ubinnya dari tanah ya. Dan yang tinggal di situ banyak, ada berapa jiwa tuh? 6-7 jiwa ya, dengan luasan sekitar 2,5 dikali 6, artinya sangat tidak layak. Nah sekarang sudah dibedah, bergerak sekurang lebih sekitar 4 kali berapa tuh? Kali 8 ya, kira 8 meter.